Nah sekarang mau siapin air minumnya Nastusia buat dia sekolah. Di mermaid aku ada milipit. Oh ada milipit ya, nanti aku bersihin ya. Nih botol minum kamu. Thank you. Good morning. Hari ini gloomy sekali. Habis hujan nih kayaknya semalaman. Aku baru aja bangun tidur dan mau siap-siap siapin sarapan buat anak-anak, buat Glenn, buat aku juga yang pastinya. Sebelumnya kita sikat gigi dulu. Alright. Ini adalah rutinitas pagi-pagi aku. Jadi sebelum aku breakfast, biasanya sikat gigi dulu. Terus dilanjutkan dengan cuci muka biar semangat gitu loh, biar bangun, biar gak ngantuk. Kalian juga gitu gak sih kalau misalnya bangun tidur tuh ada rutinitas-rutinitas gitu. Oke, selanjutnya aku akan pakai lip balm. Nah, bibir aku tuh lumayan sensitif dia, jadi harus ada pelembab. Dan juga gak lupa, aku tuh biasain sebelum memulai aktivitas aku selalu minum air putih yang banyak banget biar badan tuh jadi lebih fit, lebih sehat, lebih seger gitu. Bener-bener enak banget ya, kalian tuh harus cobain ya sebelum kalian makan pagi, minum dulu air putih yang banyak, karena menurut aku dengan kita minum air putih yang banyak tuh badan tuh jadi lebih sehat, lebih ready, kulit juga jadi lebih moist gitu. Dan airnya Le Mineral ini bener-bener enak banget, seger banget guys, dan bener-bener pada saat diminum tuh bener-bener enteng banget, jadi bikin kita tuh kayak ketagihan pengen minum lagi dan minum lagi. Saatnya kita siap-siap untuk bikin sarapan. Oke, hari ini aku mau bikin breakfast yang super simple. Mungkin sebagian ibu-ibu juga udah sering bikin buat anaknya di rumah. Ini aku akan bikin French toast. Oke, jadi ini aku akan pakai roti gandum. Ini telur yang sudah dikocok nanti sebagai celupannya. Udah gitu banana, pisang, terus keju. Terus ini buat garnishnya, nanti aku akan pakai strawberry karena Nastusia tuh suka banget sama strawberry dan dia juga suka banget sama strawberry. And then ini adalah cream, secret creamnya. Jadi ini tuh memakai putih telur terus ada pakai kayak ada cinnamonnya. Karena kalau misalnya pakai cinnamon itu akan jadi lebih enak dan wangi. Alright, segitu aja. Dan ini juga ada garnishnya. Jadi supaya cantik nanti di atasnya. Sama nanti terakhir kita kasih taburannya itu memakai madu. Supaya nanti anak-anak Nastusia sekolahnya juga semangat. Jadi perutnya juga udah full. Glenn juga ini suka banget sama French toast. Dan bikinnya tuh gampang sekali, ya nggak sayang? Alright, aku mau masak. Kalau lagi nggak punya krim ini, kita skip bahan-bahannya. Tapi dengan menggunakan si krim ini, itu tuh jadi kayak menambah wangi dan juga enak banget. Jadi kalau pagi-pagi gitu kan, anak-anak tuh kayak rada susah makan buah-buahan ya. Jadinya aku mensiasatinya
dengan masak kayak begini, jadi semuanya tuh udah kena. Jadi ada karbonnya, ada proteinnya, ada lemak baiknya dari butter, terus dari krimnya ini juga, terus dapat juga buah-buahannya. Jadi ini adalah French toast ala Chelsea. Strawberry. Nah sekarang mau siapin air minumnya Nastusha buat dia sekolah supaya nanti pada saat sekolah tuh nggak bolak-balik. Nastusha, hey, saatnya sekolah, yuk udah jamnya. Oh, ada milipit ya, nanti aku bersihin ya. Say bye sama Dante. Cici sekolah dulu. Yuk, Nastusha. Come on. Nastusha. Nih, botol minum kamu. Oke, sekolah yang benar ya. Sekolahnya yang semangat ya. Oke, nanti aku mau sekolahnya sama. Oke, mamanya temennya. Semangat ya sekolahnya, oke? Gimana suaranya? Aduh, gara-gara Tiger gimana? Kamu mah kalau Tiger gini mah aku makan lah kamu mah. Gigi kamu mana gigi? Perut ya. Lala gimana Lala? Lala. Lele gimana? Lele gimana? Lolo gimana Lolo? Gimana? Lolo gimana? Gimana Lolo? Lili gimana? Oh, Lala. Lolo gimana Lolo? Lolo. Daddy gimana? Aduh, tuh, tuh. Daddy gimana? Cicuit. Daddy gimana, Daddy? Daddy. Kamu ketawa tuh. Aduh capek ya. Lucilah kamu lah. Aduh. Apa itu? Dipanggil siapa? Panggil Angel. Panggil Angel Dar. Naik.
berat aja. Aku yang berat, Tante. Abislah kamu. Abislah kamu. Galonnya juga bening banget nih. Jadi jangan cuma botol susu aja yang kita pilih yang bebas BPA-nya, karena di negara-negara maju pemakaian BPA itu udah banyak dilarang loh. Beda level ya, seger banget. Iya dong, nggak cuma bersih aja, tapi lemineral itu berasal dari pegunungan terpilih. Betul. Dan udah gitu, lemineral juga mengandung mineral essential yang nggak cuma bikin seger, tapi penting biar tubuh tetap sehat. Bener banget sayang. Makanya guys, sekarang kalau misalnya kalian harus beralih konsumsi lemineral deh. Pokoknya buat keluarga, pilih yang bersih, yang terbersih, ya galon lemineral. Saya itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Lucu lah kamu lah. Aduh. Apa itu? Apa itu? Panggil siapa? Panggil Angel.